Selanjutnya, wow, kita akan melawan Skibi di toilet, guys. Oh my, let's go. Rasakan, no, no, no. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini, kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Luli akan cuma mainkan game lomba yang sangat-sangat menjijikan banget. Ini adalah salah satu lomba yang Melobi paling takuti guys ya, yaitu lomba meniup kecoa guys. Melobi takut banget guys, apalagi kecoa terbang gitu kan. Melobi cuma dipaksa sama nih bocah gitu kan, ngeselin banget. Udah tahu Melobi takut dengan kecoa, malah dipaksa ikut lomba ini. Apa lebay banget sih kamu? Kamu kan cowok, masa dengan kecoa aja takut? Ya ampun, emangnya kamu gak takut dengan kecoa, Loli? Apalagi kecoa terbang. Itu adalah mimpi buruk bagi Melobi. Apli, nanti akan kumasukkan 10 kecoa ke dalam mulutmu. Jangan gitu dong, Loli. Emangnya kamu gak takut apa sama kecoa? Apli, takut? Ngapain takut? Tiap hari aku membunuh banyak kecoa, Melobi. Waduh, ngeri banget nih bocah. Pantesan aja gitu kan dia ngajak Melobi untuk ikut lomba meniup kecoa guys ya. Jadi lombanya itu nanti akan saling berhadapan kayak gini, lalu nanti kita akan saling meniup kecoa gitu guys ya. Kamu kemana Loli? Apa ya, berani-beraninya kau menjadikan aku sebagai contohnya. Au, sakit Loli. Melobi kan cuma nyontoin doang. Apa ya, jangan buat aku jadi contoh Melobi. Dasar menyebalkan. Awas saja kau ya, nanti kita akan bertanding dan aku akan memasukkan 100 kecoa ke dalam mulutmu. Loli, jangan dong Loli. Melobi kan takut banget dengan kecoa. Apa ya, karena kamu telah menjadikanku contoh Melobi. Tadi rencananya hanya 10 doang. Karena kamu menjadikanku contoh percobaan kamu, aku akan memasukkan 100, bahkan mungkin nanti 1000 kecoa. Loli, ampun Loli. Melobi takut banget dengan kecoa. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada baiknya kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Loli, kita mulai permainannya. Dan kamu kemana Loli? Apa ya, ampun, ternyata lawannya cuma cewek-cewek rendahan seperti kalian ya. Gak usah so cantik kalian semua. Aku akan mengalahkan kalian semua. Bersiaplah kalian semua, akan kumasukkan kecoa ke dalam mulut kalian. Waduh, Loli sepertinya akan langsung bertarung melawan mereka guys. Wow. Kamu akan langsung lawan bosnya Loli. Yang bener aja dong, kamu kan baru main Loli. Oke, semoga aja Loli menang. Jika tidak, kecoanya akan masuk ke dalam mulutnya Loli. Gimana Loli? Kamu menang gak Loli? Semoga aja menang. Apa ya? Aku berhasil mengalahkannya dan kumasukkan kecoa ke dalam mulutnya. Dan kamu kemana Loli? Apa? Yang bener aja dong, dia kok kayak muntah-muntah guys. Sepertinya dia kalah guys. Bayangkan, baru aja main udah lawan bosnya gitu kan. Dan ini kenapa banyak bola-bola kayak gini? Sepertinya gamenya ngebug guys ya. Bayangkan. Oke, Melobi gak akan seperti Loli guys ya, yang langsung lawan bosnya gitu kan. Kita akan melawan anak buahnya terlebih dahulu guys ya, yang level 1. Waduh, tapi ngomong-ngomong bener juga kata Loli, semuanya cewek guys ya. Waduh, masa Melobi lawan cewek? Yang bener aja gitu kan. Bersiaplah kau, aku akan mengalahkan. Ini dia guys, jadi kecoanya di dalam pipa gitu. Rasakan ini. No. Ayolah. No. Lepaskan, tidak. Kecoanya masuk ke dalam mulut Melobi. Menyebalkan. Kenapa Melobi harus mainkan game ini sih? Apa ya? Syukurin, enak kan kecoanya masuk ke dalam mulut kamu. Gimana rasa kecoa Melobi? Enak kan? Menyebalkan. Gak enak tau. Dan ngomong-ngomong, di wajah kamu itu apa Loli? Itu kayak bola gitu. Wow, bentar dulu. Kamu kok punya sayap Loli? Apa emangnya kenapa Melobi? Aku kan keturunan malaikat. Yang bener aja dong Loli, kamu dapat dari mana tuh Loli? Apa ya, aku gak akan ngasih tahu kamu. Udah, kamu pakai pisang aja. Kamu gak cocok pakai sayap sepertiku. Kamu kan bukan malaikat, kamu iblis. Ya ampun, dasar menyebalkan. Apa ya, sekarang kita bertarung Melobi. Bertarung maksud kamu gimana? Apa Loli, kita akan duel Melobi. Kita lihat aja siapa yang paling hebat. Yang bener aja Loli. Tapi kalau kamu kalah, kamu jangan keluar dari game ya. Apa ya, berisik banget, buruan sini. Kamu udah kayak so jago aja, kamu udah yakin menang. Seperti biasa Loli, takutnya kalau Melobi menang, kamu akan keluar dari game. Apa ya, buruan sini. Aku akan memasukkan 100 kecoa ke dalam mulut kamu, karena kamu telah meremehkan
duitku. Ya ampun, jangan gitu dong. Oke oke. Tapi kamu jangan keluar dari game loli. Awas aja kalau kamu keluar dari game, akan kulaporin kamu kepada Pogeng Apple. Iya ya, buruan. Oke loli, sekarang Melby akan melawan loli guys ya. Bersiaplah loli, akan kumasukkan kecoa ini ke dalam mulut kamu. Menyebalkan apa? Rasakan itu, makan kecoa kamu kan. Ayo sekali lagi lawan aku Melby. Gak mau loli. Melby harus berlatih dulu. Lihat aja nih kekuatan pernafasannya Melby aja masih nol. Apa? Aku juga masih nol. Ayo sini lawan aku dulu. Masa lawan cewek aja kamu gak berani, dasar lemah. Waduh Melby gak bisa nih ditantangin kayak gini guys ya. Awas aja kau loli ya. Bersiaplah loli, aku akan mengalahkanmu kali ini. Aku tidak akan memberi kau ampun loli. Loli loli. Udah loli. Apalagi sekali lagi, udah dong loli. Gak enak banget kecoaknya masuk ke mulutnya Melby. Sepertinya Melby bakalan mimpi buruk selama sebulan nih. Apalagi ya, lebay banget. Ayo sekarang hadapi aku lagi. Jika tidak, aku akan keluar dari game. Ya ampun loli. Melby dipaksa sama loli untuk melawannya guys. Wow. Pantesan aja kamu menang gitu kan. Apalagi rasakan ini. Dasar noob. Menyebalkan. Dan di sini kekuatan tiupnya Melby cuma 1000 doang guys ya. Pantesan aja dia menang gitu loh. Kamu udah punya pet aja, dari mana kamu mendapatkannya loli? Apa dari kayangan emangnya? Kenapa kamu iri ya gak punya pet? Dasar menyebalkan. Awas aja kamu loli ya. Oke Melby akan berlatih guys. Melby tidak akan membiarkan loli selalu membuli Melby. Awas aja kau loli. Apa loli bla 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 bla, kamu selalu aja kalah dariku. Gimana rasa kecewa? Enak Melby? Awas aja kau loli ya. Aku akan berusaha lebih kuat lagi. Dan nantinya aku akan mengalahkanmu loli. Aku akan memasukkan kecoa ke dalam mulut kamu. Apeli bla 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 bla. Itu jika kau bisa noob. Menyebalkan. Oke Melby akan latihan dulu guys ya. Di sini ada bola. Tadi Melby lihat player menggunakan alat ini untuk melatih pernapasan mereka. Jadi mereka meniup bola gitu guys ya. Nah, sampai harus meledak bolanya guys ya. Dan lihat nih nafasnya Melby sekarang mencapai 126 guys. Oke kita akan tiup-tiup lagi. Dan ngomong-ngomong Melby jadi besar atau Melby mengambang barusan guys ya. Oke kita tiup, pum, meledak guys ya bolanya. Dan kalau Melby tiup, Melby terbang gitu jadi melayang. Keren. Dan pum, sampai meledak bolanya guys ya. Kalian bisa nggak meniup bola atau nggak balon deh sampai meledak guys? Coba kalian komentar di bawah ya. Oke kita tiup lagi bolanya. Dan pum, meledak lagi. Oh iya, di sini ada hadiah guys. Waduh, ada yang gratisan nih lo. Gak usah guys ya, gak usah ditawarin sama loli. Kalian tahu sendiri kan, kalau kita tawarin ke loli nanti dia malah menganggap Melby merendahkan dia guys ya. Karena Melby menawarkan sesuatu yang gratisan gitu kan. Karena dia gak suka yang gratisan coy, harus game pass gitu kan. Dia seperti biasa Melby yang harus bayarin. Oke kita tiup-tiup bola ini. Dan pum, meledak. Di sini ada pelatihan peningkatan. Oh ada yang otomatis nih. Oke. Dan ngomong-ngomong sini ada bibir. Oh kita bisa melatih bibir kita juga ya guys ya, agar bibir kita jago meniup cuy. Oke di sini ada alat guys. Ini empritan gak sih? Empritan gak tuh? Apa namanya guys? Melby lupa. Yang punya prit, bukan semprit sih. Ini biasanya ada di tempat pesta gitu. Wow keren banget. Prit. Dan sini ada pelatih peningkatan. Oh kita mengganti bendanya guys ya, atau mainannya, untuk melatih bibir kita cuy. Nah udah kebuka yang kedua. Dan untuk membuka yang ketiga kita harus meniup sebanyak 60 kali guys ya. Oh di sini ada tulisannya rupanya. Apeli gimana, udah jago belum? Ayo lawan aku sekarang. Waduh nantangin kamu loli. Aku kali ini akan mengalahkanmu loli. Apeli ya udah kalau gitu ayo lawan aku. Waduh Melby udah bisa nggak ya lawan loli? Melby takut nih guys kalau kalah, soalnya kita akan makan kecoa gitu kan. Apeli ayo buruan noob. Menyebalkan, jangan panggil aku noob lagi loli. Aku akan, waduh 40.000 kekuatannya. No. Kecoa di mulutnya Melby. Menyebalkan. Apli. Ternyata kau masih aja noob Melby. Dasar pecundang. Dasar menyebalkan. Dan ngomong-ngomong gimana cara dia? Oh itu kayaknya sayapnya guys. Oke apakah Melby bisa memilikinya guys? Cobalah mainkan game selama 30 menit untuk bebas. Jangan tinggalkan game. Maksudnya gimana guys? Oke kita akan coba klaim aja. Oh bisa deh. Wah Melby sekarang memiliki sayap guys. Apli.
Kamu ternyata menggunakan sayap sampah itu ya, Melby. Hah, sayap sampah, man. Wow, bentar dulu. Wow, keren banget sayap kamu, Loli. Apalagi gak usah lihat-lihat. Hanya orang yang pro player atau yang dari kayangan aja yang boleh lihat sayapku. Kayangan-kayangan-kayangan dari Jonggol apa? Emangnya dia lahir dari apalagi? Apa yang kau katakan tadi? Coba katakan sekali. Enggak, kok Loli. Melby gak ngomong apa-apa. Duh, apalagi? Ayo katakan sekali lagi. Enggak, Loli. Melby ngomong tadi, Melby noob. Apalagi? Itu kamu tahu. Menyebalkan. Ternyata dia denger, guys, ya. Hampir aja gitu kan. Oke, sekarang kita akan meniup bola berwarna hijau ini, guys. Langsung meledak. Kita tiup terus. Pum, meledak lagi. Oke, sekarang kita akan coba melawan para sang juara peniup kecoa. Kita akan melawan orang yang mengalahkan kita tadi, guys, ya. Bersiaplah kau. Kali ini aku akan memasukkan kecoa ini ke dalam mulut kamu. Maafkan aku. Kecoa aja masuk ke dalam mulut, ya, guys, ya. Dan ngomong-ngomong, tadi Melby mendapatkan hadiah, guys, ya. Oke, kita akan coba sekali lagi. Maafkan Melby masuk ke dalam mulutnya. Kecoanya masuk ke dalam mulutnya, dong. Ternyata kalau kita berhasil mengalahkannya, kita akan mendapatkan satu piala, guys, ya. Jadi piala ini kayak uang gitu. Oke, Loli udah melawan orang yang ketiga, cuy. Apa dasar cewek jelek, rasakan ini. Akan kumasukkan kecoa ke dalam mulut kamu. Yeay, aku menang. Wow, hebat banget, Loli, cuy. Dia menang. Oke, Melby akan coba juga, guys, ya. Bersiaplah kau. Aku akan segera mengalah. Waduh, di sini kekuatannya 50.000, guys. Kekuatan pernapasannya. Melby makan kecoa lagi, ya. Menyebalkan. Oh ya, ngomong-ngomong, Melby belum klaim-klaim hadiahnya nih. Oke, Melby akan coba klaim hadiah. Melby tadi dapat boost kayaknya. Dan di sini ada 3 telur bintang. Oke, kita klik ini. Oh, maksudnya kita akan mendapatkan pet bintang 3 secara gratis, guys. Yeay, kita mendapatkannya, guys. Dan kita akan coba klaim lagi ini, dapat pet lagi, cuy. Nggak usah kasih tahu Loli, guys, ya. Dia juga nggak akan mau. Dan nanti Melby malah disalahin gitu kan. Oke, Melby udah punya 3 pet. Kita akan gunakan juga. Oke, ini dia pet-petnya Melby, dan kenapa double kayak gitu, guys? Jadi seakan-akan Melby punya 6 pet gitu, guys, ya. Dan ngomong-ngomong, di sini ada jejak juga, tapi di sini yang paling murah harganya 100 kemenangan, guys, ya. Dan kemenangannya Melby di sini baru 23 doang nih. Dan di sini ada sayap juga. Oke, kita bisa claim. Oh, harus join grup dulu rupanya, guys, ya. Dan kalau kita geser ada juga nih, guys. Dan sayap-sayap ini keren-keren, cuy. Wow, keren dan sangat indah. Ini versi horror gitu, guys, ya. Ini yang Loli pakai tadi kan. Ini ada sayap X-Men, guys, ya. Dan ngomong-ngomong, ini ada kekuatannya gitu. Akan menambah 10 STR. Melby nggak tahu STR ini apa. Dan 50% kecepatan, guys, ya. Oke, di sini ada hadiah gratis lagi. Kita akan klaim, kita dapat pet lagi, guys. Oke, kalau gitu kita akan coba latihan lagi, guys, ya. Kita akan coba ambil empritan, gak tuh. Melby dari tadi kepikiran benda ini adalah empritan, guys, ya. Ya ampun, kalau kalian tahu namanya, silahkan kalian komentar aja di bawah. Wow, lihat, guys, kekuatan bibir kita udah 6.000, cuy. Sekali cipok, auto langsung benjol orang yang kita cipok, guys, ya. Wow, ini udah 17.000. The power of pet gratis gitu kan. Gara-gara pet gratis ini, kekuatan kita jadi meningkat, cuy. Oke, ini udah 25.000. Nanti kita akan melawan Loli, guys, ya. Tapi dia berlatih terus juga, ya, tuh. Oke, sekarang kita akan coba ambil bola di sini, guys. Dan kita akan melatih pernapasan kita, guys, ya. Agar tiupan kita semakin besar. Wow, lihat nih bolanya lebih besar lagi. Keren. Kita tiup lagi. Sampai meledak bolanya. Dan ngomong-ngomong, kekuatannya Melby sekarang udah 5 juta, guys. Loli, aku sekarang menantangmu, Loli. Apel, ya ampun, ngapain sih, noob, berisik banget. Ya, sekarang kau bisa ngomong, Melby noob. Tapi setelah kita bertarung, aku akan langsung mengalahkanmu, Loli. Apel, ya udah kalau gitu jangan kelamaan. Oke, Loli, bersiaplah, Loli. Kamu akan kalah, jangan nangis, ya. Kalau ada kecoa masuk ke dalam mulut kamu. 3, 2, 1, dan let's go. Lu, kok Melby kalah? Apa yang terjadi barusan? Kamu pasti curang kan, Loli? Melby kan tadi belum siap. Masa kamu main tiup-tiup aja? Apli, bla bla bla. Ya udah kalau gitu, ayo lawan aku lagi. Oke, Loli. Oke, Melby akan konsentrasi, guys, ya. Tadi Melby belum siap, cuy. Loli curang banget. Lu, kok kamu gak tempel bibir kamu di pipanya, Loli? Oke, sekarang kita tiup. Melby kalah, guys. Kekuatan kamu emangnya berapa sih, Loli? Kekuatan Melby udah 5
5 juta nih. Kalah sih kekuatannya. Waduh, pantesan aja gitu kan kekuatannya Loli 16 ribu. Menyebalkan. Melody kalah guys. Oke, kita akan lawan sang juara lomba tiup aja guys ya. Kita akan coba lawan yang kedua. Cek, bersiaplah kau. Aku akan memasukkan 5 kecoa ke dalam mulut kamu. Oke, kita tiup kecoanya. Debu. Apaan itu barusan kecoa? Waduh, ada pasukan kecoa. Kita membuat dia makan kecoa guys. Yeay, Melody menang. Dan ngomong-ngomong tadi Melody ada lihat ada tombol. Oh, ini guys ya. Ada tombol E untuk mengancam. Maksudnya gimana? Kita akan keluarkan. Oke, ketakutan gagal. Maksudnya gimana guys? Oke, kita tiup. Wah, apaan itu guys? Banyak banget yang mengeluarkan kecoa-kecoa untuk nakut-nakutin Melby. Oh, itu kayaknya ada skill-skillnya gitu kayaknya guys ya. Oke, sekarang kita akan lawan sang juara 3 guys. Bersiaplah kau. Aku akan meniup kecoa ini untuk masuk ke dalam mulut kamu. Dan kita akan mode mengancam ketakutan gagal. Ya, dia membuat Melby takut guys. Melby gak takut sekarang. Karena kekuatannya Melby lebih daripada kamu. Rasakan ini. No, dia mengeluarkan kecoanya lagi. Ya ampun, menyebalkan. Dan ketakutannya Melby kenapa gagal mulu dari tadi. Dia rasakan itu. Makan tuh kecoa, makan. Melby menang. Dan selanjutnya kita akan coba melawan. Enggak kayaknya guys ya. Soalnya kekuatannya 50 juta guys ya. Banyak. Wow. Kamu akan melawannya Loli. Yang bener aja dong Loli. Apa nih? Aku akan mengalahkannya. Rasakan ini. Masuk kecoa ke dalam mulut kamu. Apa nih? Kamu menang Loli. Apa nih? Ya iyalah. Gak kayak kamu noob. Loh, dia kemana lagi tuh? Dia Melby mendengar dia kayak. Sepertinya dia kalah guys ya. Oke, kita lihat kekuatannya. Ya baru 28 juta gitu kan. Berarti barusan dia kalah guys. Pura-pura menang doang gitu. Agar gak dikata-katain. Ternyata dia gak sekuat yang Melby bayangkan guys ya. Masih ada yang lebih kuat daripadanya. Apa nih? Kamu kenapa ngomongnya berbisik-bisik? Kamu ngatain aku kan? Oh, enggak kok Loli. Enggak Loli. Melby ngomong tadi Melby noob. Oke, sekarang kita akan coba latihan lagi guys ya. Dan mungkin Melby akan skip aja latihannya. Biar gak kelamaan. Agar kita bisa mengalahkan si Loli. Apa nih? Kamu ngomongin aku lagi? Enggak Loli beneran. Melby ngomong sendiri kok. Apa nih? Dasar gila. Ya ampun. Malah dikatain Melby. Oke, Melby akan skip aja sampai. A few moments later. Guys. Kalian lihat kekuatannya Melby sekarang. Mencapai 1,5 billion guys. Melby yakin banget. Kali ini Melby pasti bisa mengalahkan Loli guys ya. Ngomong-ngomong mohon maaf guys ya. Kalau Melby ngomong kagak kelihatan wajahnya Melby. Ketutupan bola gitu kan. Oke, kita akan coba tiup bola ini. Wow, besar banget guys bolanya. Dan boom, meledak bolanya guys ya. Lihat nih kekuatan nafasnya Melby mencapai 1 juta. Dan kekuatan bibirnya Melby mencapai 1 juta. Sekali cipok manusia auto meledak guys ya. Oke, sekarang kita akan coba cari Loli. Loli ada di mana? Oh, dia lagi bertarung guys ya. Melawan juara kedua Loli. Oh Loli, ayo Loli lawan Melby. Loli apa ya ampun. Berisik banget sih kamu noob. Dan lagi kenapa kamu pakai sayap yang aku gunakan? Emangnya kenapa? Ikan ini keren. Apalagi gak boleh cepat lepaskan. Jika tidak aku akan keluar dari game. Ya Loli gak apa-apa. Melby akan melepaskannya. Nah sekarang Melby gak pakai sayap lagi. Puas kamu Loli. Apalagi puas dong kamu gak cocok soalnya pakai sayap itu. Ayo sekarang lawan aku Melby. Aku akan menghabisimu lagi. Jangan nangis kau Melby ya. Ya Melby gak akan nangis Loli. Bersiaplah kau Loli. Dan kekuatannya hanya 61 juta guys ya. Kita akan portal lebih dahulu dia. Ayo tiup terus Loli. Kita akan coba mengancam Loli. Ketakutan gagal. Kenapa gagal mulu sih dari tadi? Gimana cara menggunakannya guys ya? Apalih rasakan Melby. Ya ayo terus Loli. Terus Loli. Dan ini dia. Rasakan Loli. Kita berhasil masukkan kecoa ke dalam mulutnya Loli guys ya. Dia malah keluar dari game gitu kan. Apalih ya. Dasar menyebalkan kau Melby. Berani-berani yang kau masukkan kecoa ke dalam mulutku. Aku akan melaporkannya kepada Pogoyeng. Loli, ayolah Loli. Jangan laporin kepada Pogoyeng Loli. Loli, ya dia udah gak aktif guys. Waduh gawat banget ya kalau Pogoyeng marah. Tapi kayaknya Pogoyeng lebih percaya kepada Melby guys ya. Daripada Loli gitu kan. Soalnya Pogoyeng udah tahu dengan kelakuannya Loli. Yeay, akhirnya Melby berhasil mengalahkan Loli guys. Dan ngomong-ngomong Melby udah
mendapatkan kekuatan sebanyak ini karena kedua petnya Melobi yang baru, guys ya. Melobi mendapatkan pet-pet ini dari hasil trading. Lihat nih, bintang 5 cuy. Melobi langsung menghabisi Loli, guys ya, dengan kekuatan 1,6 billion. Rasakan itu, Loli. Enak kan rasa kecoa. Oke, sekarang kita akan melawan bosnya, guys, kali ini ya. Dan kekuatan bosnya 250 juta, coy. Bersiaplah, aku akan masukkan kecoa ini ke dalam mulut kamu. Rasakan ketakutan. Ya, kok nggak bisa? Rasakan itu. Kecoanya masuk ke dalam mulutnya, guys. Oke, kita akan coba lawan bosnya lagi, guys ya. Dia juara satunya soalnya. Oke, Melobi akan mengambil juara satunya. Yeay, Melobi sekarang menjadi juara satu lomba meniup kecoa, guys. Dan di sini ada tempat selanjutnya, guys ya. Dan kita membutuhkan 15.000 kemenangan dan kalahkan rajanya. Rajanya Melobi dia kalahkan dan Melobi masukkan sebuah kecoa ke dalam mulutnya. Dan kemenangannya Melobi di sini, oh, 17.000, guys ya. Apaan ini? Ada sayap baru kah? Oke, kami membutuhkan hewan peliharaan dari rumah untuk menghidupkan kembali sayap. Maksudnya gimana, guys? Kebangkitan. Oke, kita akan coba berikan pet ini mungkin, guys. Dan di sini baru 4 doang. Oh, kita harus memberikan 30 pet agar bisa mendapatkan sayap ini, guys ya. Oke. Melobi akan coba gacha-gacha terlebih dahulu, guys ya, untuk mendapatkan sayapnya. Setelah itu kita pindah ke tempat selanjutnya menggunakan sayap baru. Nah, sepertinya ini udah cukup, guys ya. Udah banyak banget pet yang Melobi gacha-gacha tadi. Dan sekarang kita akan berikan semua pet-pet ini untuk membangkitkan sayap ini, guys. Ternyata sayap ini membutuhkan darah atau nyawa dari pet ya. Dan ini dia, guys. Melobi mendapatkannya. Wow. Melobi mendapatkan sayap baru, guys. Ini keren banget sih. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke tempat selanjutnya. Wow. Kita akan melawan Skibidi di toilet, guys. Oh my. Kenapa nggak dari tadi aja gitu, kan? Ya ampun. Harusnya kita rekamannya main di tempat ini, guys. Yang melawan Skibidi di toilet, bukan lawan cewek gitu, kan? Nggak level banget Melobi lawan cewek. Seharusnya Melobi lawan Skibidi di toilet nih. Melobi kan cowok, masa lawan cewek. Waduh, ini malah tikus kocak gaming. Rasakan ini. Yeay. Kita berhasil mengalahkan Skibidi di toilet. Dan kita memasukkan seekor tikus ke dalam mulut Skibidi di toilet, guys ya. Oke, sekarang kita akan coba melawan bos G-Man, guys. Kita akan memasukkan tikus ke dalam mulutnya, guys ya. Let's go. Rasakan. No. Ya, yeah. Melobi kalah, guys. Ya ampun. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys ya. Game ini benar-benar sangat seru. Apalagi ada ruangan khusus Skibidi di toilet gitu kan. Siapa nih setuju Melobi akan lanjutkan episode kali ini? Silahkan kalian komentar di bawah sebanyak-banyaknya ya. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.